Teh keju sebagai seksi konsumsi ya. Konsumsi ini arak Bali, bro. Oke guys, kembali lagi di channel aku, di channel The Gogon. Ya, setelah sekian lama aku nggak upload video, akhirnya sekarang kita bisa upload video, guys. Oke, jadi kenapa aku lama nggak upload video, guys? Jadi karena aku kerja juga, guys. Karena sekarang jadwal kerja aku udah mulai normal, guys. Makanya aku agak susah ngatur waktu. Dan sekarang tuh dibalikan lagi hari raya Galungan dan mau hari raya Kuningan. Jadi aku juga banyak acara ke pura-pura atau banyaklah acara upacara agama gitu, guys. Jadi jadi susah ngatur waktu buat bikin video dan mood itu hancur banget. Jadi di vlog kali ini, seperti di judul, aku bakal naikin penjor raksasa, teman-teman. Oke, jadi aku masih di rumah dan aku baru pulang kerja. Sekarang aku bakal langsung ke rumah teman aku buat bantuin naikin penjornya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe di bawah, silahkan subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya. Hah, capek guys. Oke, jadi langsung aja aku OTW dulu ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tempat mau nyujuk penyor ya. Penyornya raksasa banget nih guys. Ini ada dua penyor bakal ditaruh di sana dan di sebelah sana guys. Pinggir jalan banget nih guys. Oh, tawang. Jadi ini ownernya guys, Dewiro. De. Anjay. Kolek, kolek. Musim gini bisa bikin penyor raksasa, bro. Nah guys, jadi penyor adalah bambu melengkung yang panjang, dihiasi dengan rangkaian janur. Selain itu, penyor juga dilengkapi dengan beberapa hasil bumi seperti kelapa, padi, pisang, daunan, dan lainnya guys. Jadi penyor itu wajib ditancapkan di depan rumah atau di depan gang atau di pinggir jalan itu setiap hari raya Galungan. Ini sebuah simbol kekuatan atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Hey keju, ini adalah fuck boy guys. Anjay. Jadi ini bakal ditancapkan ke lubang buaya ini ya. Cok, ini kalau ngelajak guys, jadi kira-kira untuk bikin penjor sebesar ini kisaran waktu 2 minggu guys. Dan ini udah amin satu karena besok hari raya Galungannya. Kira-kira keju ikut membantu gak nih? Bantu doa. Oh, doa. Eka juga membantu. Dan ini ada mall. Kira-kira Dewiro ini ownernya. Berapa kira-kira habis bikin penjor satu ini guys? Mantap. Ah, ya. Kira-kira berapa kisaran? 1 juta, 2 juta? Nggak tahu. Sena wang. Oh, jadi ini ngabisinnya kira-kira sekitar 1 juta, guys. Kurang lebih lah ya. Gila, penjor segini 1 juta. Lebih kayak ini, guys. 2 juta dah. Jadi ini belum kelar, kita masih masang janur ya namanya nih. Gede banget. Dan nanti juga dipasangin tuh di sebelah sini.
Wah, ada peserta baru, guys. Yeah. Jadi ini masih proses, kurang lagi dikit aja bakal diganti, guys. Lagi masang-masang itu seperti apa namanya? Janurnya ya. Bentar lagi kita akan naikin ya. Biar seperti penyor yang lainnya. Dekeju sebagai seksi konsumsi ya. Konsumsi ini arak Bali, Bro. Guys, jadi bakal langsung dipindahin ke sana ya, karena bakal dinaikin. Jadi ini lubangnya, guys. Maju. Sorry guys, jadi aku bantu ngerekam aja. Berhasil penjornya, gila, mantap banget, mantap. Oke guys, jadi untuk penjor yang pertama berhasil dibantuin sama Ketut, anjay. Jadi banyak orang yang bantuin barusan, jadi aku cuman bantuin ngerekam, guys, buat dokumentasi. Jadi ini tinggal lagi satu belum dinaikin. Last guys, jadi lagi satu belum dinaikin ya. Guys, jadi ini bakal langsung dinaikin ya, karena udah jadi langsung aja. Oh, what up? Got it.
Jadi ini lagi pasang gabus di bambunya guys, agar terlihat lebih besar gitu di bambunya tuh. It's so big.